Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Imam Channel Gerobogan, channel khusus pedesaan dari desa untuk Nusantara. Bagaimana sedulur semuanya kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat, murah rezekinya, diberikan umur yang panjang dan selalu berguna untuk. Untuk di kali ini yaitu Jumat bersih yang berada di Desa Tunggul, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Ini program pemerintah kabupaten ya. Ikutin dan simak terus, jangan lupa selalu subscribe, share, komen, biar channel ini bisa berkembang dengan pesat dan yang pastinya akan memberikan informasi. Dan mungkin ada yang kangen dengan desanya, insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti. Oke. Oke, sedulur semuanya, ini adalah kantor desa Desa Tunggu, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Nah, ini biasa program Jumat bersih yang dilaksanakan setiap Jumat sebelum ngantor, biasanya pada bersih-bersih dulu ya. Ini malah merono kene. Lho. Ya. Oke, baik, kita berbincang-bincang dulu dengan beliau. Ya, di sini kita nanti akan perkenalan dulu ya, teman-teman sedulur semuanya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nyuwun sewu kalih Bapak sinten niki, Pak? Pak Triharto. Pak Triharto. Untuk di desa ini jenengan sebagai apa nggih, nyuwun sewu? Sekretaris desa. Sekretaris desa nggih. Ini kan ada program nggih, program untuk Jumat bersih. Ini yang dijalankan setiap Jumat atau memang ada anjuran atau pripun niki kira-kira? Anjuran dari Bupati Gerobogan, yaitu mulai dari Jumat pertama, Jumat kedua dan Jumat. Mulai dari Jumat yang ke-1 sampai dan Jumat ke-3 dilaksanakannya kegiatan Jumat bersih dalam rangka untuk menyambut hari jadi Kabupaten Gerobogan yang ke-297. Oh, gitu. Berarti ada memang ada program. Iya, ada program. Berarti serentak niku nggih? Serentak se-Kabupaten Gerobogan. Kabupaten Gerobogan. Gitu. Berarti tapi seumpama ini setelah program ini selesai, apakah tetap mau dijalankan atau gimana nih kira-kira? Lanjutkan setiap hari Jumat dilaksanakannya, yaitu kegiatan Jumat bersih ya. Nanti berarti jangan hanya di kantor saja ya, setiap masyarakat harus melaksanakan Jumat bersih. Ini nanti melibatkan berapa elemen ini, Pak? Ya, dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan Jumat bersih, yaitu dari guru-guru PAUD, dari guru-guru TK, SD, dan harapannya ya setiap masyarakat melaksanakan kegiatan. Oke. Terima kasih Pak Triharto atas informasi yang diberikan. Semoga pada sehat selalu dan kebersihan masyarakat di sini saya mungkin diharapkan bisa lebih meningkat lagi ya. Amin. Oke, sedulur semua, ini adalah Jumat bersih ya. Jumat bersih di mana semua elemen itu kita membersihkan balai desa bersama-sama dan bareng-bareng. Ini
semuanya. Ini juga ada salah satu perangkat desa yang ada di sini. Berpakaiannya santai, tapi langsung menggerakkan program. Oke, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oke, nyuwun sewu. Kali Bapak sinten iki? Pak Romdoni. Bapak Romdoni, yeah. Nyuwun sewu sebagai apa nggih? Kasih keserang. Kasih tunggu. Kasih keserang. Oke, siap. Nah, ini ada program bersih desa nggih. Yeah. Setiap hari Jumat. Program dari pemerintah. Harapan panjenengan setelah nanti selesai untuk program ini gimana ini? Ya, setelah program ini selesai nanti bisa dilanjutkan untuk sementara di kantor, kemudian nanti bisa program dilanjutkan di masyarakat. Di masyarakat. Itu. Harapannya itu ya. Harapannya itu. Pemerintah bisa. Terus berarti untuk melibatkan masyarakat desa sebenarnya enggak ya? Iya. Sementara jadi karyawan kantor dulu. Oke, moga-moga pada sehat semua nggih, Mbak. Oke, ya. Matur suwun nggih. Terima kasih. Sekitaran dari desa ini adalah makam, kemudian ada juga taman. Ada lagi pertanian ya. Aduh, gak enak ketemu. Oke, teman-teman, sedulur semuanya, ini kegiatan setiap hari napa, Mbah? Jumat bersih ya. Biasanya yang dilibatkan berapa banyak nih, Mbah, biasanya? Mbah? Karyawan kantor. Ya. Lah, ibu-ibu atau apa nih jenenge? Boten. Ibu-ibu, Pak OJK. Kader nggih. Masuk kader nih teman-teman, setulur semuanya. Ayo malam. Nek kapan lek blower lek mon ana ya? Oh, di kombi. Malah irit nek ya. Lumayan kok. Terus kayak kupu-kupukan ya, Mbak. Wah, sedia nih mie kopi ya, Mbak.